Ini bukan wanita berhijab sembarangan sob. Biasanya wanita berhijab itu anggun dan beradab. Ini malah pesta miras sob. Mau buka puasa lagi. Bukan kaleng-kaleng ya sob. Ukti zaman sekarang ini. Begini videonya. Geger, buruh wanita berhijab pesta miras saat buka puasa bersama di Jepara, Jawa Tengah. Mereka asyik saling menuang miras ke gelas, lalu menenggaknya bersama-sama, yang juga diikuti seorang tenaga kerja asing, TKA. Pesta miras bersama TKA asal Korea Selatan itu diduga dilakukan saat buka puasa Ramadan di sebuah restoran yang ada di Kabupaten Jepara. Dalam video berdurasi 25 detik tersebut, terlihat mereka begitu asyik menuangkan miras dalam gelas beramai-ramai. Viralnya video wanita-wanita buruh pabrik berhijab tengah berpesta miras ini membuat gempar masyarakat di Kabupaten Jepara. Belakangan diketahui, wanita-wanita berhijab yang terekam pesta miras tersebut merupakan buruh pabrik busana yang sedang berbuka puasa di restoran yang ada di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Lisa Safitri, selaku perwakilan perusahaan busana tersebut, menyampaikan permintaan maaf di Polres Jepara atas video pesta miras yang telah beredar luas tersebut. Pesta miras itu terjadi karena ketidaktahuan TKA terkait aturan dan norma yang ada di Jepara. Kami memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ungkapnya. Beredarnya video wanita-wanita buruh pabrik yang mengenakan hijab tengah pesta miras bersama TKA tersebut juga membuat geram penjabat Bupati Jepara, Edi Suprianta. Dia mengecam keras pesta miras itu karena digelar saat buka puasa Ramadan kemarin.